Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you? Saleh and Saleha. Hope that you are fine and your family to fine. May Allah always bless us and then give mercy for us. Alright, before continue, let's pray together. Hands up, head down, let's pray. Robbi zidini ilman wa fahman wa alimni bisolihin. Amin. Alright right. Some days ago we already did the experiment about grow some bacteria in a fruit, is it right? All right, today we are going to report what's happened with your fruit. For example your tomato, if you choose tomato, if you choose apple, if it means that check what happened with your apple. Oke, okay. because we are going to make report. Ustazah, Ustazah, contohkan seperti ini, dan yang perlu dilaporkan adalah warna yang muncul, kemudian uh, apa yang terjadi dengan buahnya. Misalnya, oh masih sama, misalnya, atau sudah rusak, atau baunya, dan baunya yang uh, sudah. Uh, Busuk ya, sudah tidak bagus lagi. Nah, itu yang perlu dilaporkan. Oke, okay. contohnya seperti ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rahma. I'm second grade Abu Bakar Asid di Al-Biruni Mandiri School. Today, I'm going to report about my experiment, grow some bacteria in. Kalau kita pakai tomato, kita bilangnya tomat. Ya, kalau tomato, kalau kita pakainya, misalnya papaya, you can tell uh, some bacteria in papaya, for example. Ya, yeah. next uh, if ustazah hope that you can put your uh fruits uh in a plate. And then so up to Ustazah Rahma, and then we can see together what happened with your fruit. ya? Yeah. Apa yang terjadi dengan fruitsnya? But if you cannot because the smell too bad, karena baunya terlalu bau, boleh di dalam plastiknya saja, tetapi diperlihatkan dengan jelas uh, buahnya, ya? Yeah. Diperlihatkan dengan jelas buahnya. Oke, okay, Ustazah mulai. I choose somital, and then the color appears are black, brown, and then yellow, and then like dark blue. Yeah, and then the smell is bad. And then the tomato the tomatoes damage because bacteria grow in my tomato. Thank you. That's my report. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi laporannya hanya seperti itu. Hanya dilihat warna yang berubah pada buah, kemudian misalkan baunya, kemudian dari segi bentuknya tadi saja bilangnya somates the mage, itu tomatnya rusak ya karena bikis bakteri grow in my tomato. Ya, itu tandanya rusak karena ada bakteri yang tumbuh di dalam tomatnya, Ustazah. Ya. Seperti itu contohnya, Ustazah hope you can do the same and then uh, do your best. Ya. Okay, thank you so much for your attention. Billahi uh, fi sabilil haq khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.